kepada Saudara Muhammad Rizik Shihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Khusus untuk Rumah Sakit UME dan Mercy, itu juga akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis. Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk, dan sebagainya. Meskipun berdasar catatan, Mercy itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes. Bagaimana penanganan perkara pidana surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Shihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga dan ada juga penasihat hukumnya dan disaksikan dari pihak RW. Oke, tadi pihak keluarga tadi ketemu Pak Rizik ada apa? Tadi ada Pak. Ya, terima kasih.